bakal menemui penonton tidak lama lagi, Ridwan. Hari ini kita cukup bertuah bersama dengan kita di studio tiga figura. Kita ada Yang Amat Berhormat di hujung sana. Apa khabar Yang Amat Berhormat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat eh? Sihat. Hari ini fashion rambut pun sikat macam Datuk Sri Anwar Ibrahim. Lebih kurang. Feel tu. Ada. Masih lagi, tapi kurang tak pakai songkok dengan spek. Tapi cara cakap tu masih lagi in character. Masih lagi in character. Sebab kita dalam shooting proses orang kata pembaruan, perubahan dan reformasi tu. Nampak susunan ayat tu kita nampak. Apa pun selamat datang, kita ucapkan kepada di sebelah saya Ella Zulkifli Anwar ataupun Zunar, penerbit eksekutifnya. Juga kita ada bersama Mbak Viva Westy, pengarahnya. Dari dan Jakarta. Juga Yang Amat Berhormat kita. Farid Kamil. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, saya difahamkan, kami difahamkan filem ini bermulanya selangkah perjalanan sejak 2011. Okey, siapa nak mulakan dahulu tentang perjalanan filem ini 2011 ke 2023 ni jauh ni, panjang ceritanya. Gini. Okay, Zunar, silakan. Silakan, saya memang ketika itu saya ikuti perjalanan atau kisah-kisah yang berlaku dalam mengenai Perdana Menteri kita sekarang. Masa itu belum Perdana Menteri ya. Jadi beberapa kisah saya catatkan. Dan ketika itu ya, saya sudah mau ada hasrat untuk membuat sebuah filem mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya masa itu saya nak buatnya di Indonesia. Kerana mungkin di sini agak susah, kekangan-kekangan reformasi masa itu agak keras kan. Jadi kita rasa saya nak buat di Indonesia. Dan tetapi saya tidak ada kenalan. Sehinggalah satu hari saya menonton sebuah filem yang bertajuk Cahaya di Atas Cahaya. Filem ini arahan oleh Viva Westy. Tetapi saya tidak kenal dia. Cuma masa itu saya kata, wah, ini kalau saya dapat hubungi orang ini untuk membuat filem Anwar, pasti dia bisa buat atau boleh buat. Karena filem-filem yang saya tengok itu dia banyak falsafah, banyak filem-filem seni lah ya. Tetapi saya tak kenal dia, saya tak kenal. Jadi saya impian saya berakhir gitu aja. 2011 itu. Tetapi ini 12 tahun yang lalu. Ini cerita saya ini 12 tahun yang lalu. Tetapi pada tahun 2021 tiba-tiba saya mendapat DM dalam Instagram saya dari dia. Dengan kita belum kenal ni. Kita belum kenal. Dari dia. Dan tiba-tiba saya kata, inilah ya, pengarah yang dicari-cari selama ini. Jadi gitu kan. Jadi lepas itu okeylah, saya kata kita sambung perbincangan lah dalam terus ke WhatsApp. Dalam masa gitu. Dan silakan Westy sambung. Mbak Viva, kenapa dia DM sama Pak Zunar? Ya, kenapa itu? Okay, nak juga tahu ni. Jadi di Indonesia itu ada satu magazin ya, majalah Tempo. Okay. Ya, itu majalah yang seperti Times ya. Tidak semua orang bisa diliput oleh majalah Tempo. Kebetulan saya follow Pak Zunar karena waktu itu kan lagi kalau di Indonesia bilang lagi lockdown ya, karena lagi COVID. Jadi banyak waktu untuk lihat-lihat Instagram. Saya follow dia karena kebetulan suami saya kan orang Malaysia. Jadi saya bilang sama dia, bapak ini nih yang saya follow ada di Tempo. Dia masuk majalah Tempo dan liputan khusus. Dan saya rasa orang yang masuk Tempo itu, Tempo itu akan sangat selektif untuk masukkan profil orang atau apa di dalam majalahnya. Saya DM, saya bilang, halo bapak, saya follow bapak. Hari ini saya baca bapak di majalah Tempo. Sesederhana itu. Dan perkenalan. Sesederhana itu, terus saya tahu-tahu dia bilang, kamu dari Indonesia ya? Terus saya bilang, iya saya dari Indonesia. Kebetulan waktu itu di Instagramnya beliau, dia ada beberapa kali mereview film. Jadi saya bilang, Bapak kalau sempat nonton film saya Toko Barang Mantan di Netflix. Saya bilang gitu sama Toko dia. Toko Barang Mantan. Okay. Barang Mantan. Balik saya lagi saya tengok. Iya, yang main Reza Rahardian. Terus dia bilang, oh kalau Reza Rahardian berarti kamu director bagus ya. Dia bilang begitu. Mungkin habis itu dia googling. Saya google-google. Rupanya ini director yang saya cari-cari 12 tahun
yang lalu. Jadi ya, jadi kita belum kenal nih, kita belum kenal, saya kenal. Itu. Jadi ya saya cuma DM karena dia masuk di dalam majalah Tempo, tapi seminggu kemudian, sebulan kemudian majalah Tempo itu bikin satu liputan tentang tokoh anti korupsi di Indonesia, namanya Hugeng itu dulu dia kepala polisi zaman dulu. Tiba-tiba pada hari keesokannya Pak Zunar telepon, saya bilang, Pak Zunar, saya boleh tahu nggak kalau di Indonesia ada tokoh anti korupsi yang sangat amat terkenal namanya Pak Hugeng, kalau di Malaysia siapa? Saya terus menjawab Anwar Ibrahim. Saya jawab itu karena catatan-catatan saya di awal itu mengenai langkah-langkah anti korupsi, anti rasuah itu oleh Pak Anwar itu ada. Jadi saya kata ya kalau gitu ya Anwar Ibrahim. Lepas itu saya terus tanya, kamu mau buat filem pasal Anwar? Itu sesederhana itu. Ya, sederhana. Dia kata ya mau sangat karena kita juga setuju anti korupsi. Siapa itu yang menulis? Menulis dan juga skrip. Skrip asal, cerita asal tu saya koleksi saya lah, tapi itu cerita asalnya. Jadi skripnya pengarahnya sendiri pengarah yang dijadikan filem. Jadi kedua ini jodohnya sudah ketemu. Jadi yang paling penting sekali lakonnya. Lakonnya Datuk Sri Anwar. Kerana yang ini membawa karakter Anwar Ibrahim itu bukan mudah. Kerana dia ada karakter-karakter tertentu, bahasa badannya bagaimana, lenggok percakapannya bagaimana. Jadi inilah orang yang bertanggungjawab bagaimana sebenarnya untuk menelaah seorang figura bernama Anwar Ibrahim. Alhamdulillah.